Quebec City menawarkan sejuta pesona Eropa tempo dulu. Saya mengenal beberapa lokasi ikonik di tempat ini justru dari sebuah drama Korea, Goblin. Lalu saya mendatangi kawasan Petit Champlain. Sepanjang jalan di sini ada dia adegan drama Goblin, termasuk si pintu merah ini. Di sini saya ketemuan dengan Erika, warga Magelang, Jawa Tengah yang juga mahasiswa S3 Universitas Laval. Nah, lokasi yang ini juga jadi incaran banyak wisatawan. Hotel Chateau Vrong Tebah ini merupakan hotel yang beroperasi sejak tahun 1893. Erika, yang sudah 3 tahun tinggal di kota ini, mengungkapkan banyak sisi menarik dari lokasi-lokasi yang kami datangi. Bahkan lapangan yang ada di dekat Chateau Vrong Tebah jadi lokasi peringatan Canada Day setiap 1 Juli. Ya, seperti 17-an gitu. Jadi mereka akan ada apa semacam tentara-tentara yang datang, terus apa upacara kenegaraan yang seperti ada di Inggris itu. Kemudian di sini akan dipenuhin oleh warga-warga yang ada di sini. Kebanyakan juga imigran akan akan datang untuk nonton gitu ya. Iya, nonton. Oh, okay. Seperti itu. Kawasan ini populer di kalangan wisatawan sejak dulu. Di sini kita bisa melihat salah satu bukti sejarah kota Quebec. Nama Samuel de Champlain yang mendirikan permukiman pertama di kota ini juga diabadikan. Kota paling tua di provinsi Quebec ini memang terletak di tepi sungai St. Lohas. Indah sekali. Masih di provinsi Quebec, Kanada juga menawarkan pilihan wisata menarik lainnya, yaitu tur maple alias melihat produksi sirup maple dari hulu ke hilir. Di kota Dunham, tepatnya di era Billy Hilltop, saya akan menjumpai Dennis Rolfe. Ia merupakan salah satu pekerja di perkebunan maple. Setiap hari getah maple disadap dengan cara membolongi batang pohon, kemudian dengan pipa karet getah disadap. Setitik demi setitik getah pelan-pelan terkumpul. Ada sekitar 300-500 batang pohon yang disadap setiap harinya. Aktivitas ini dilakukan tak kenal musim. Namun ada waktu terbaik yang disarankan untuk memperoleh hasil maksimal. The water does not go. The water comes slowly. Daylight, because you see, with as we go to the tree, we have to see the trees, so we do it in the daylight. So in the time of January, February, March that we could be tapping, we have a very short time of daylight. We have like between 7 o'clock in the morning to maybe 4:30 p.m. So that gives us a very short time to tap during the day. But after, when the sap is running, then you can work, well, if you can work 24 hours a day, you work 24 hours a day. Because when the sap is running, you have to boil it immediately. Proses berikutnya dilakukan dalam ruangan besar, dimulai dari pemisahan hingga pemanasan sari-sari yang terkumpul. Dengan suhu 100 derajat Celcius, proses ini berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Dari sekitar 40 liter getah hanya menghasilkan sekitar 1 liter sirup. Berdasarkan tingkat kepekatan, sirup yang sudah diolah diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan. Semakin cerah warnanya, semakin bagus kualitasnya. Nah, hasilnya yang berupa sirup maple bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap hingga bahan baku kuliner. Seperti makanan yang satu ini, pie maple. Saya diajari membuat pie yang biasa dinikmati bersama teman-teman. Go. Ini dia.
Thai Maple ala Chef Oli dan juga Chef Sandra. Jadi setelah 35 menit kita panggang pie-nya, sekarang siap dihidangkan. Kualitas sirup maple ditentukan oleh unsur tanah tempat pohonnya ditanam. So the ground where your maple forest is very important because according to the minerals that you have in the ground, your maple syrup will be different than another producer. So every sugar shack or érablière has a different taste of product. So when we have clients that purchase maple product from our site, they have the taste of the ground and the area. Di area Érablière ini juga ada restoran yang menyajikan aneka hidangan khas Quebec. Di antaranya menu yang terbuat dari maple yang jadi andalan restoran ini. The mini pancakes and everything was very good. The meals, we enjoy everything, and all my family really told me that it was very good. Pohon maple yang hanya tumbuh di negara 4 musim ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kanada. Dan provinsi ini menjadi penyedia sekitar 80% sirup maple di seluruh dunia. Berkeliling kota Montreal di Quebec paling pas menggunakan kereta metro seperti ini. Kemana pun tujuannya, harganya sama. $3.75 atau sekitar Rp37.500 per orang. Mengantarkan lebih dari 1.200.000 penumpang setiap harinya, metro ini merupakan sarana transportasi tersibuk di kawasan Amerika Utara setelah New York dan Mexico City. Kereta metro mengantar saya ke Canadian Islamic Center Al Jamia. Bangunan masjid ini dulunya bekas sinagog tempat ibadah umat Yahudi. Fungsinya berubah menjadi masjid sejak tahun 90-an saat bangunan ini dibeli komunitas Muslim Kanada. Aktivitas di masjid ini pun diikuti oleh komunitas berbagai bangsa. Saat ini sudah ada sekitar 30.000 orang yang bergabung. And we're trying to give a good image of the Muslim community in Canada. Mm-hmm. So we invite people to come and see non-Muslim to see the mosque and our activity. Umat Islam di Montreal tak hanya beraktivitas terkait komunitas ataupun kegiatan bersifat religi saja. Mereka banyak membentuk organisasi kemanusiaan. Seperti ICNA atau Islamic Circle of North America. Di Montreal ini salah satu aktivitasnya adalah food bank. Yakni menyediakan bahan makanan bagi mereka yang membutuhkan, mulai dari warga Kanada, imigran, hingga pengungsi. ICNA pun bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan sukarelawan. Jadi
So we contacted ICNA and they were really open to help us for Eid boxes for the families, Ramadan boxes, and lately even for some Syrian families that really needed monthly food supplies, we were able to come here and fill out forms for them. And now they're subscribed to ICNA and they can get a free food box every month. ICNA memiliki gudang penyediaan makanan sendiri. Di sana mereka menerima segala jenis makanan dan sumbangan. Bahkan makanan yang disediakan pun beraneka ragam. Dari beras hingga makanan siap saji. Semuanya akan disatukan dalam kotak-kotak yang siap diambil oleh mereka yang membutuhkan. She will not find a job. So there are clients. Of course the food is free for them. They don't pay anything for it, but the process is they have to come here and fill out a form. So register with us and they have to bring their identification. If it's a single person, they bring their health insurance card. And if it's a family, they have to bring a health insurance card for the whole family. And they have to show us their revenues and their expenses. Program ini diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan, Muslim maupun non-Muslim dari latar belakang apapun. Aksi inilah yang menggambarkan Islam sesungguhnya. Agama yang menjunjung tinggi nilai sosial dan mengutamakan kemanusiaan serta kebersamaan. Inilah Universitas McGill, salah satu kampus terbaik di Kanada yang menjadi incaran banyak mahasiswa lokal hingga mancanegara. Di kampus ini tersedia berbagai fakultas dan jurusan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Pusat Studi Islam yang kini menjadi salah satu jurusan di universitas ini. Jurusan ini bahkan memiliki sebuah perpustakaan yang cukup lengkap. Dibuka dari hari Senin sampai Jumat, perpustakaan ini menyediakan banyak literatur dari berbagai negara Islam. Salah satunya Indonesia. Di perpustakaan ini terdapat kurang lebih 7.500 koleksi terkait Indonesia. Salah satunya di lantai 2 ini ada sebuah rak buku yang menyediakan berbagai buku referensi dari soal politik, budaya, sosial, dan tentu saja hingga agama. Dan semua tersaji dalam berbagai bahasa. Oh, good morning, Ale, welcome. Selamat datang di Montreal. Tak cuma itu, yang membanggakan ada ratusan tesis dan disertasi mahasiswa asal Indonesia yang telah terpajang sejak tahun 60-an. Para pemuda ini mendapatkan beasiswa untuk belajar tentang kajian Islam di negeri Maple ini. Hingga kini karya-karya ilmiah mereka tetap diakui. Bahkan saat mereka kembali ke tanah air pun, banyak yang berkontribusi dalam perkembangan pendidikan agama Islam di Nusantara. Dia orang penting sekali dalam sistem pendidikan tinggi agama Islam. Karena itu Harun Nasution yang membuat sistem IAIN sedikit lebih tinggi. So dia punya ide sistem pasca sarjana, dalam sistem IAIN. So dia penting sekali untuk semua sistem pendidikan tinggi agama Islam. Di kampus ini, setiap hari Jumat mahasiswa maupun staf yang beragama Islam dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Bisa di aula yang paling besar, hingga ruangan yang cukup mumpuni di area student center.
Dikelola oleh MSA atau Muslim Student Association, segala persiapan ini menjadi hal yang rutin dilakukan setiap salat Jumat berlangsung. Para sukarelawan ini menyiapkan segala kelengkapan untuk menampung puluhan hingga ratusan jemaah. Jika jumlah jemaah sedang banyak, sholat Jumat pun kadang dilaksanakan dua kali. Pihak kampus McGill tidak pernah melarang sejumlah aktivitas keagamaan. Mereka justru mendukung sejumlah aktivitas positif mahasiswa. Bahkan kegiatan sholat Jumat ini telah didukung sejak tahun 1980-an. And since then there was an understanding that there is a need for a prayer space for Muslims on campus. And therefore the MSA has in its mandate, in its very constitution, the very first thing that it says that it is supposed to provide a prayer space for Muslims because that is the most basic thing. Kegiatan MSA pun tak melulu hanya terkait pelaksanaan ibadah, tapi juga sejumlah kegiatan kemanusiaan yang melibatkan para pemuda. Dakwah bisa disampaikan lewat banyak cara, seperti yang dilakukan Dean Squad. Dua rapper Kanada ini berdakwah dengan musik. Lewat lirik yang mengandung nilai kemanusiaan namun tetap memuji Allah, dua ini ingin mengingatkan kita sebagai Muslim untuk bisa menjadi apapun yang kita inginkan, namun tetap rendah hati. But the most important thing is that they stay true to their roots, and our music is for them to embrace their roots, to really love where they come from. So yes, our message is do what you want to do. Do what you want to do, but don't forget where you came from. Misi menyebarkan nilai-nilai Islam damai juga ada di musik mereka. We're human beings, we're Muslims, and we have a mission on earth, which is to spread positivity, love and peace. That is our mission as people of God, and we encourage others to do the same. And just be positive and keep spreading love and happiness. Untuk bulan suci Ramadan, duo ini menyiapkan lagu khusus bagi para penggemarnya. Karena bagi Jaidin dan Carter Zahir, Ramadan selalu mengesankan. During Ramadan, nobody wants to do bad things. Everybody wants to do good things, and you just feel that positive energy, you know. And it just feels so good, you know. So definitely it's that time of the year to become a better human being, a better Muslim in general, and it makes it easier when everybody else is trying to do the same thing. Habibti, you can be my Habibti, you can be my Zodo. Salam. Salam alaikum. I heard a lot of good things about you. My family said that we should meet. I said no thanks. Untuk lebih mengakrabkan di telinga generasi muda, kadang mereka mendaur ulang lagu populer dan mengganti liriknya jadi lebih islami. Lewat musik, duo ini ingin menyebarkan dampak positif. Tak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga lingkungan sekitar. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak manusia pada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Karena sesungguhnya segala kebaikan yang kita tuai, insya Allah akan mendapat balasan, tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. I'ma love you like the prophet of Khadijah. Honeymoon, now we go to Mecca and Medina. Ooh, I think I found myself a believer. So until my life is over, by Allah, I'll be your soldier. You can be my mom.
Muslim queen. Pray together, making Toba. Don't need Lambos or Range Rovers. We'll get high, although we're sober.